Karena kalau junior dengerin ayat-ayat suci Al-Quran, itu bisa mendatangkan mujizat. Gak ada kisah cinta yang tanpa tantangan. Kata dokter, junior pendengarannya sudah mulai membaik. Anak yang ada di dalam kandungan aku ini adalah adiknya Salsa. Tolong nikahin aku. Wilson pada saat ini sudah terkapar tidak sadarkan diri. Bagus. Aku gak bakal ganggu kamu lagi, aku biarin kamu sendiri.